Anggota Komisi C DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sigit Widodo menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah, baik materi dan non-materi, untuk memberikan motivasi atlet kontingen Kalteng dalam berlaga di PON 21 Sumatera Utara dan Aceh. Dukungan tersebut dilakukan agar para atlet dapat lebih semangat dalam memberikan penampilan yang terbaik untuk dapat membawa medali ke Kalteng. Untuk support kita, dukungan kita akan siapkan tali asih berupa uang saku nanti kepada seluruh atlet yang berasal dari Palangkaraya. Tidak hanya atlet, tapi juga pelatih akan kita berikan. Ini sebagai bentuk dukungan kita, KONI, dan pemerintah Kota Palangkaraya terhadap atlet-atlet kota. Para atlet asal Kota Palangkaraya yang tergabung dalam kontingen Kalteng dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya, sehingga nama Kalteng khususnya Kota Palangkaraya dapat digaungkan di ajang olahraga terbesar di Indonesia. Dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Antara TV, Recep Rizali, mewartakan.